saya ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Serikat Pekerja PSP, Serikat Pekerja Nasional SPN PT GoStar Indonesia GSI Cikembar Kabupaten Sukabumi, menggelar berbagai kegiatan cabang olahraga dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dan Hari Ulang Tahun Serikat Pekerja Nasional SPN ke-11 tahun 2022 yang digelar di lapangan Yonif 310 Kidang Kancana Cikembar, Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus SPN dan ratusan karyawan PT GSI. Mereka mengikuti rangkaian kegiatan berbagai cabang olahraga dan lomba dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dan Hari Ulang Tahun SPN PT GSI yang ke-11. Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 dan Hari Ulang Tahun SPN ke-11 dijadikan momentum oleh jajaran pengurus SPN dan karyawan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dengan melalui kegiatan olahraga dan lomba. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antar para karyawan, serta ke depan kegiatan bisa rutin dilaksanakan setelah hampir 2 tahun vakum karena pandemi COVID-19. Memperingati anniversary PSPN PT GoStar Indonesia yang ke-11 tahun. Nah, rangkaiannya Pak? Rangkaiannya mungkin ini kita dalam hari yang beda ya, tanggal 28 Agustus mungkin di Yonif 310, nanti tanggal 4 di Blut Cikembang, mungkin di puncak acara itu tanggal 11 September di lokasi perusahaan PT GoStar Indonesia. Nah, kalau untuk kegiatannya apa saja nih? Untuk kegiatan hari ini, tadi kita udah dibuka dari pagi jam 7. Pertandingan untuk tanggal 8 itu dari berbagai cabang olahraga. Salah satunya trofeo, sepak bola, volleyball, terus badminton, dan santai. Nah, yang ikut dalam kegiatan ini mungkin unsur mana aja, Pak? Untuk kegiatan pertandingan cabang olahraga khususnya semua karyawan PT GoStar Indonesia, kecuali untuk jalan santai dan ada kegiatan hiburan rakyat itu pesertanya umum masyarakat bisa ikut serta, nggak ada batasan untuk kategori jalan santai dan hiburan rakyat. Ade Saiful Palapa TV mengabarkan.